Sabtu 28 Oktober 2023, bertempat di Bukit Geoteater Bukit Soka, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Sasana Budaya Kebanggaan Masyarakat Sumedang, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Pemuda Pancasila melaksanakan hari ulang tahun yang ke-64 dengan tema Masyarakat Adil dan Makmur, Jalin Tali Erat Silaturahmi Antar Masyarakat Melalui Budaya, juga bertepatan dengan acara puncak HUT TNI yang ke-78. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Forkopimcam dan Forkopimda, juga para kepala desa serta para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para undangan lainnya. Acara berlangsung sangat meriah dengan menampilkan berbagai ragam kearifan lokal seperti reak, kuda renggong, siga depok, juga tak ketinggalan pencak silat. Masyarakat terlihat sangat antusias menyaksikan berbagai atraksi budaya tersebut. Menyelenggarakan pertama dan akan menjadi kalau di Rancakalong belum pernah ada yang mengadakan acara seperti ini. Acaranya untuk masyarakat adil dan makmur, tujuannya dari Pemuda Pancasila dengan temanya masyarakat adil dan makmur melalui budaya. Mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat Kecamatan Rancakalong melalui seni budaya. Reak, kuda renggong, singa depok, dan pencak silat. Hanya satu hari? Kita untuk momen di tahun 2023 ini satu hari. Nanti berkelanjutan acara Milangkala HPDKI Kabupaten Sumedang di Cibungur. Nah, kita juga sama-sama dari Pemuda Pancasila berkolaborasi. Saya sangat apresiasi kegiatan seperti ini dan tentu kegiatan-kegiatan hari ini kita alhamdulillah mengikuti atau menghadiri kegiatan peringatan hari ulang tahun puncak peringatan ulang tahun TNI yang berkesempatan sekaligus juga peringatan hari Pemuda Pancasila yang ke-64 dan yang kami bangga, yang kami apresiasi tentu ini Pak Jokowi juga hadir. Ini adalah bagaimana peringatan itu tidak hanya dilaksanakan secara seremonial, tetapi juga ada tema yang digagas atau tema yang diusung yang dikolaborasikan dengan peringatan ini. Contoh bagaimana kita hari ini juga ditampilkan, juga di apa namanya dimunculkan Festival Helaran Seni Budaya. Artinya tentu ini mendorong mengembangkan kearifan lokal. Dan alhamdulillah ini gagasan yang luar biasa. Ini Pak Dandamil, dibantu Pak Kapolsek, kemudian juga jajaran dari Pemuda Pancasila yang mendorong menggagas rumusan-rumusan peringatan seperti ini. Nah, mudah-mudahan Kecamatan Rancakalong hari ini membuktikan ke seluruh dunia lah, mungkin seperti itu kurang lebih. Bagaimana seni, tradisi, adat, dan budaya yang dimiliki di kecamatan ini bisa kita jaga, bisa kita rawat, dan tentu kita pelihara semaksimal mungkin, dan tentu untuk kita wariskan ke anak cucu di masa yang akan datang. Demikian Bu Sri TV dari Sumedang mengabarkan.